Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective. Kita udah masuk ke chapter 3, masih jauh perjalanan kita. Masih banyak banget chapter-chapter yang harus kita laluin. Kita langsung masuk ke gamenya aja ya, yuk. Chapter 3, jam 8 lewat 4 malam. Sekali lagi Line dalam bahaya. Oke, ternyata kita masih di apartemennya si Line ya. Ngobrol lagi ya. Wait. Oh, jangan-jangan. Wait, wait, wait. Coba ya gue ke telepon dulu. Bisa kok. Oh, nggak bisa. Berarti benar nih kita harus minta bantuan tetangga kita untuk ngancurin tembok. Serius. Wah. Aduh. Serius. Wah, kita bakalan ke telepon situ. Seriusan loh. Wah, kacau sih. Wait. Lila mau reket somehow. Apa lagi ya? Nggak bisa kan? Lewat atas juga nggak bisa harusnya. Oh, bentar. Combo nih. Wow, udah deh. Wah. Wow. Waduh, waduh, waduh. Ya, meninggal. Hah? Wait. Masih hidup kan lo? Oke, sepertinya sih Dogia masih hidup ya. Masih hidup loh. Masih sih harusnya. Tuh masih. Iya. Kita ngobrol lagi. Kaget gue pikir dia meninggal. Oke, gue udah tau.
jalannya sekarang ke oh iya, oke. Bisa dong, bisa. Nah. Sisa. Oh iya, sisa nama gue ya, gue lupa. Nama doginya siapa ya? Waduh. Wih. Udah gila ya dia, benar-benar. Siapa yang bersin tuh? Itu Tavane ya? Oh itu. Oke. Dictionary bisa kita buka. Eh bukan dibuka, bisa di examine. This thing is too happy. Happy lagi. Oke, coba. Ini bisa di bisa muter. Tapi nggak ada efek. Ini bisa tilt. Ini bisa dijatuhin tikusnya. Oh, kita nganterin tikusnya. Oke. Terus cara kita ke sana gimana? Maybe that woman built up her destructive power by hefting this puppy. Kita nggak bisa ke samping lagi ya. Tikusnya naik lagi dong. Sip, gue harus di bawah. Nah, kadang-kadang kita harus nunggu timing sih, timing sama percakapannya. Apa tuh? Oke, selanjutnya kita ke mati lampu. Udah, itu doang. Udah gak bisa kemana-mana, mungkin nunggu kali ya. Thank you.
Waduh. Oke. Udah matiin, harusnya dia melakukan sesuatu sih. Terus gue matiin lagi kah? Oke. Wow. Harus timing. Sip. Ini bisa dibuka. Oke, udah nyampe telepon. Ada keributan besar antara mereka berdua. Oke, ladies apartment. Ladies apartment. Ladies red apartment. Sama apa tuh tadi? Ini coba kita cek-cek kali ya. Siapa tahu ada sesuatu. Tapi nggak nyampe nih. Udah yang paling jauh ya. Yaudah. Berarti kita emang harus ke sini. Ya, berarti gue harus ke junkyard dulu. Gue pikir cukup linear loh ceritanya, apa namanya, lurus terus gitu loh. Ternyata enggak ya. Kita bisa milih mau kemana sebenarnya. Enggak ada yang kaget apa ngeliatin lampu goyang-goyang sendiri. Oke, berarti kita harus ngikutin si ini ya, polisi-polisi ini. Nggak tahu ini polisi atau bukan. Okay.
Kok ngulang? Dikasih Kak Benela. Buset dah, eksentrik banget. Elvis Presley nih. Tinggi banget ya. Iya, Elvis banget dah. Nggak terlalu tinggi, tapi di sininya tinggi banget. Iya deh, berjarak sedikit sih. Trick time, kita harus ke telepon berarti. Banyak banget ya karakter ya. Oke. Nanti kita cuma harus ke sana ya. Kasihan dong ya adeknya ya. Adeknya kan ke restoran. Sumpah lama banget ya masihnya. Nanti gue coba ke atas harusnya. Gimana caranya? Gak bisa woy. Ke park ya. Ya gak sih. Atau gue salah. By the way, feel-nya mirip-mirip kayak Ace Attorney sih, bener. Soalnya kan Ace Attorney itu kan dia yang ciri khasnya itu kan super ribetnya ya. Super ribet, jadi kita harus bolak-balik kesana kemari, kesana kemari. Tapi ini kita nggak bisa apa-apa, berarti harus ke... Bener dong, ke itu. Junkyard yang atas dong. Thank you.
Iya lagi coba. Oke. Ke pistol. Examine. Oh. Oke. Okay. Apa tuh? Okay, gua harus ke situ. Ngancemnya gitu. Super office. Oke, berarti gua harus ke sana ya. Apa nih? Baru apa? Udah setengah jam baru mau mulai game ya kah? Oh, enggak. Oke, ternyata chapter 3 udah selesai. Di chapter 3 ini kita enggak ada apa tuh? Apa ya ngomongnya? Bermain dengan kematian. Ya pokoknya enggak ada scene itu lah. Mungkin di chapter keempat ya, soalnya ada suara tembakan yang kita enggak tahu itu kejadiannya gimana. Ya bakalan kita telusuri di chapter selanjutnya. Kita ketemu lagi di chapter 4 ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.